Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Pro Channel bareng Mas D tutorial, tetapi bukan tutorial. Baru short video yang kita pilih. Apa keuntungannya buat YouTuber kecil atau YouTuber yang subscribernya masih sedikit? Yang pertama, short video ini bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan subscriber dengan lebih cepat. Yang pertama, lalu dengan short video ini kita juga bisa mendapatkan penonton baru dengan lebih cepat, karena di beranda short video ini yang dibutuhkan, yang ditampilkan video-video pendek dan bisa di-scroll secara cepat dalam pemilihannya, kurang dari 1 menit, atau yang lebih bagus sebenarnya lebih pendek lagi, 15 menit 20 menit itu nanti akan lebih banyak ditonton orang. Dan yang lebih penting lagi, di short video ini yang dulunya hanya bisa mendapatkan bonus short, nah sekarang atau di 2023 mendatang, short video ini bisa dimonetisasi, atau dari short video ini bisa mendapatkan gaji, bukan lagi bonus short ya, tapi gaji seperti di video reguler. Bahkan short video ini bisa menjadi alternatif channel-channel yang belum monetisasi seperti channel saya ini, channel-channel kecil yang ingin segera monetisasi tanpa harus mendapatkan 4000 jam tayang. Karena syarat terbaru dari YouTube, syarat terbaru monetisasi adalah 1000 subscriber dan 10 juta penayangan video short dalam 90 hari terakhir atau 3 bulan. Nah, syarat ini mulai diberlakukan di tahun 2023. Nah, kalau kita mau mendapatkan atau kita mau mendaftarkan diri menjadi program partnernya YouTube dengan 10 juta penayangan dan 1000 subscriber, maka kita harus persiapkan dari sekarang. Untuk harus kita persiapkan dari sekarang dengan short video ini, mulai dari sekarang, karena nanti di 2023 ketika syarat monetisasi terbaru YouTube saat ini sudah diberlakukan dengan 10 juta view, 10 juta penayangan dan 1000 subscriber video shortnya, kita untuk mengejarnya tidak terlalu jauh, atau mungkin sudah bisa mendapatkannya. Alternatif untuk bisa menjadi program partner YouTube selain 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir ini diganti dengan 10 juta view dalam 90 hari terakhir. Ini kesempatan kita sebagai YouTuber kecil, sebagai YouTuber pemula yang subscribernya masih sedikit, atau sebagai YouTuber yang ingin bergabung, segera bergabung dengan program partnernya YouTube. Persiapkan short video kamu dengan lebih baik, lalu kita dapatkan syarat monetisasi terbaru ini melalui video short. Atau lebih saya sarankan, khususkan atau bikin channel khusus tentang short, semuanya short video. Ada sebuah channel yang sering saya ikuti juga, channelnya Mipa Susu, kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah sebut Mipa Susu. Ini khusus short video, dan beliau ini sudah mendapatkan bonus short yang luar biasa dan sudah mendapatkan silver play button dari konten-konten shortnya. Ini khusus short dan entertain, dia memilih di jalur entertain. Berdua ini suami istri yang hebat, Pak Susu. Bisa dicontoh, bisa ditiru, dan bisa dimodifikasi tentang channelnya ini.
channel short video yang luar biasa, bisa menjadi kesempatan kita sebagai YouTuber pemula yang ingin segera monetisasi. Nah, kalau saya sebenarnya pengen semuanya orang yang di YouTube, konten kreator yang di YouTube pasti ingin segera monetisasi, tapi saya juga istilahnya masih terus berproses, masih terus belajar. Dan beberapa bulan terakhir ini di channel saya ini cukup bagus peningkatan subscribernya, dan peningkatan jam tayangnya juga cukup lumayan. Semoga saja proses perbaikan channel ini berjalan dengan baik dan segera bisa mendapatkan atau bergabung dengan program partner YouTube. Nah, di short video ini juga kesempatan yang menarik juga, dan di tahun 2023 besok banyak update terbaru dari YouTube atau fitur terbaru dari YouTube atau sistem terbaru dari YouTube atau upgrade terbaru dari YouTube. Banyak banget dari fitur shortnya yang bisa monetisasi dengan 10 juta view dan 1000 subscriber. Ada juga fitur super thanks yang sekarang sudah bisa berlaku untuk channel-channel yang sudah termonetisasi. Tapi sebenarnya fitur super thanks ini bisa kita manfaatkan juga untuk mendapatkan subscriber dari channel-channel yang fitur super thanks atau super chatnya ini sudah aktif. Lalu kenapa sebagai YouTuber kecil dan konten kreator kecil yang belum melihat kok bisa memanfaatkan fitur super chat atau super thanks ini, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Dan juga ada fitur terbaru, fitur handles atau sebutan channel, ini juga upgrade terbaru dari YouTube di 2023 akan segera diluncurkan. Apa itu handles nanti juga kita akan bahas di video. Semangat mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, atau 1000 subscriber dan 10 juta view di short video, untuk segera bergabung dengan program partner YouTube. Demikian yang sedikit ini, semoga bermanfaat. YouTuber pemula atau YouTuber yang subscribernya masih sedikit, tetap semangat, boleh lelah tapi jangan menyerah. Bagus, yang penting tetap konten, tetap bikin konten yang bermanfaat, tetap bikin konten yang bisa membantu orang lain, bikin konten yang menghibur, dan tetap berada di YouTube untuk terus berkreasi. Matur nuwun dan terima kasih.